kita sudah sampai restoran sederhana ini. Kalau kalian mau datang ke sini di Konsep Senai, oh bang itu restoran sederhana Mbak Yuli. Mbak E, piye kabar E? Lama nggak jumpa di sini sama kakak. Nah ini restorannya guys, restoran sederhana namanya. Ini orang Jawa yang jualan guys, di sini Mbak Yuli namanya. Jom kita sapa dulu mbaknya. Hai adik. Kenapa bawa anak? Bapaknya kemana? Bapaknya ada. Di mana? Ada. Comelnya adiknya? Iya, ini ada sate kambing. Sate ayam. Ini apa ya kak? Sate apa? Jawa, sate kambing dengan sate ayam. Ini sate kambing ya? Iya itu. Kambing. Oh berapa ini? Satu. Ayam 80 sen. Sate kambing satu ringgit satu ah? Satu. Oh. Oh ini satenya guys, ini sate kambing satu tusuk satu ringgit guys. Kalau yang ayam kak berapa? 80 sen. Oh ini. Penyajian macam ini sate ayam. Oh ini sate ayam. Udah siap. Oh ya guys, kalau mau makan datang di sini di restoran sederhana Senai. Restoran sederhana Senai ini namanya nih. Di belakangnya Konsep. Nah, ini di sebelahnya ada pasar malam. Nah, ini kakaknya yang jualan ini, Mbak Yuli. Iya, pasar malam ya guys. Nah, kalau mau makan guys datanglah ke sini. Saya pun mau makan boleh ini. Telepon pun boleh, order kawasan Senai saja. Tuh, kawasan boleh guys. Lain order Food Panda ataupun GrabFood ya. Tuh, boleh guys. Bisa dianterin ya kak. Nah ramaikan, sekarang ramaikan guys, ramaikan guys. Di sini ini enak. Nah sekarang saya mau makan guys, saya mau minum, saya mau masuk dulu, penat ini jalan. Di luar kah atau di dalam? Di luar aja. Oh ini baksonya guys sudah sampai, dan ini bakso urat. Saya makan dulu. Kenapa di dalam? Aduh, nggak jadi duduk adik ini. Ini aku habis makan, guys. Makan bakso urat tadi, ini baksonya sama minumnya carrot susu. Nggak tahu harganya berapa, ini nanti aku tanya ya. Ini di sebelahnya ada sate guys. Ayolah teman-teman kalau mau makan datang ke sini di belakang Konsep. Setiap malam ini buka ya kak? Hah? Tiap hari buka? Iya pak, oh. Hari Senin minggu depan. Senin? Besok kan Minggu, Senin. Senin depan cuti 2 minggu sekali Senin. Oh, 2 minggu sekali cuti. Nah, ini kalau mau makan jumpa kakak ini, guys. Dia yang jualan di sini. Mau tanya dulu kakak ini udah berapa tahun dia jualan di sini. Nah, di sini belakangnya ada Konsep kan? Dek. Aku mau tanya ini udah berapa tahun buka di sini? Ini gede. Iya. Sebelum di camping. Sebelum di camping. Oh. Udah 2 tahun ternyata kakaknya buka, guys. Ada customer juga ya? Hah? Tapi banyak juga customer yang datang. Alhamdulillah. Oke, guys, kalau mau datang jumpa kakak ini ya. Ini aku sudah kasih tahu tempatnya di sini, di belakang Konsep. Di belakang Konsep, kalau hari Sabtu sore itu ada pasar malam. Nah,
di belakangnya ya, pasar malam. Oke, guys, akhiri dulu.